Nah, kita masuk ke bab yang namanya deret. Apa itu deret? Sementara gini. Uh, untuk apa gitu adanya deret? Ya, di depan, di depan yang baru datang. Nah, coba bayangkan kalau kalkulator kita gunakan untuk menghitung ini. Keluar gitu angkanya ya. Sebab sebenarnya itu aproksimasi. Karena umumnya angkanya di depan yang baru datang, ya, das itu boleh. Uh, ah, ini gimana? Oke, okay, jadi angka yang keluar di kalkulator itu adalah akoksimasi, bukan nilai sebenarnya. Karena kayak angka ini, angka sebenarnya itu bilangan irasional di belakang komanya sampai tak hingga dan nggak pernah berulang bentuknya. Itu ya. Nah, ini yang terlambat nih. Oke, nah, aproksimasi ini gimana? Gitu ya. Keluar aproksimasinya itu. Nah, itu menggunakan konsep deret. Tapi baru kita bahas nanti di dekat akhir bab ini. Nah, sebelum membahas deret, kita perlu membahas dulu yang namanya barisan. Jadi saya nggak akan bacakan ini. Kita masuk ke barisan dulu. Barisan relatif gampang. Yang deretnya nanti sukar sekali, bahan paling sukar di semester ini. Nah, apa itu barisan? Coba saya akan tulis aja, ya. Yeah. Barisan, eh, kok nggak keluar? Eh, kok tebal sekali? Tetap, ini ketebalan. Oke, okay, barisan di depan yang baru datang. Barisan itu adalah fungsi dari bilangan asli. Simbolnya ini N. Singkatan dari natural, natural number. Bilangan asli ke bilangan real. Jadi artinya variabel bebasnya itu bilangan asli. Nilainya boleh bilangan real. Contoh yang namanya baris contoh. Nah, biasanya fungsinya nggak pakai X ininya. Kalau X itu untuk bilangan real, umumnya dipakai. Tapi kalau barisan, pakainya karena bilangan asli, biasanya N atau M gitu ya. Misalkan ini, apa? N ditambah, eh, uh, jangan N lah. Satu ditambah Seper n, gitu. Nah, oke, okay. yang baru datang di depan, ya itu boleh ketiga. Kalau kita gambar ya fungsinya, tuh di sini sumbu horizontalnya bilangan asli n bukan x ya. Nilai fungsinya di sumbu y. Nah, nilainya hanya aja di titik-titik diskrit ini satu misalnya. 1 ditambah 1 per 1. Jadi nilainya 2. Ya, katakan 2 di sini. Ini 2 ya, tingginya. Kemudian di berikutnya n-nya 2. Jadi loncat. Di antaranya nggak ada nilainya. 2, 1 ditambah 1 per 2. Jadi 1 setengah. Ini 2, ini 1. 1 setengah tiba-tiba di sini lah ya. 1 setengah. N-nya 3. 1 tambah sepertiga. 1 sepertiga. Sebentar, 1 di mana nih? 1 kira-kira di sini. 1 sepertiga kira-kira di sini lah. Gitu ya. Jadi gitu nilai-nilainya diskrit. Tentunya setiap barisan itu fungsinya nggak kontinu, ya. Eh? Kalau kontinu tuh kalau lupa bayangkan gambarnya nyambung aja grafiknya ini sangat nggak nyambung putus dari sini kan putus nggak ada nilainya di sini di sini nggak ada nilainya jadi pasti barisan tuh tidak kontinu di semua titik ya. kalau barisan itu nggak kontinu pasti barisan tuh nggak punya turunannya Jadi kalau ini ditanya turunannya apa di depan di depan cari itu di kedua ini tidak ada ya. Berapapun n-nya turunannya nggak ada barisan tuh. Karena kalau nggak kontinu pasti nggak punya turunan. Kalau kontinu belum tentu juga gitu ya. Kalau nggak kontinu sih pasti nggak punya turunan. Oke. Okay. Nah biasanya barisan nulisnya nggak gini. Meskipun gini juga betul. Dia karena titik-titik apa variabelnya udah script 1 2 3 selalu gitu. Eh hey, yang baru datang, duduknya di depan. Maka biasanya ditulis nilai-nilai fn-nya. Jadi ini nulisnya gini, a1, a2, a3 dan seterusnya ya. Di mana a1 itu nilai dari f1. a2 itu f2. Kemudian ini f3 dan seterusnya. Jadi untuk barisan contoh ini, berapa nilainya? Ya yang pertama satu ditambah satu per 1. Yang baru datang, eh di depan. Jadi boleh kita tulis ini. Barisannya satu tadi ditambah satu per 1, Jadi dua ya. Nilainya dua. Kemudian satu tambah setengah satu setengah, satu sepertiga, satu seperempat, dan seterusnya. Yang baru datang di depan. Yang baru datang di depan. Cari, nggak tahu di mana. Eh, dengerin. Oke okay, ya, begitu. Jadi barisan nulisnya seperti ini, boleh juga seperti ini, boleh juga seperti ini. Tapi intinya seperti itu barisannya. Jadi kalau ini hanya Y-nya atau FN-nya yang ditulis. Nah, coba kita lihat kembali ke slide-nya. Jadi nulis barisan boleh dijajarkan gini nilai-nilainya. Di mana A1 tuh nilai fungsi di 1, A2 tuh F2, F3, dan seterusnya atau kadang-kadang kalau aturannya ditulis nulisnya gini kalau ada aturannya seperti yang tadi ini boleh ditulis an sama dengan satu ditambah per n gitu boleh gitu boleh juga ini notasinya yang baru datang di depan cari yang pak ada yang di depan uh dan seterusnya ya. Atau gini, hati-hati ini bukan himpunan, isinya hanya AN aja, bukan. Kalau nanti konteks dengan barisan, artinya ya ini tuh sama dengan ini. Sama dengan ini, gitu ya. Oke, kita lihat contoh-contohnya. Hmm. AN sama dengan ini, saya pakai notasi yang ini. Kalau dimasukkan nilai-nilainya adalah ini, percaya ajalah. Coba 3 suku pertama aja kita hitung. 1 dikurangi 1/1 0. n-nya 2 1 dikurangi 1/2. Ini. n-nya 3 1 dikurangi 1/3 jadi ini. Oke, kalau kita lihat nilai-nilainya saya udah gambarkan grafiknya. Itu seperti ini. n-nya 1 1 1/1 0 di sini. N-nya 1 di sini 0, nggak ke gambar jadinya. N-nya 2, 1 ditam, dikurangi 1 per 2. Hasilnya setengah ini. Tingginya setengah. N-nya 3, 1 kurangi 1 per 3. Jadi berapa? 2 per 3. 2 per 3 itu 0,67 lah kira-kira di sini tingginya. Dan terus saya hitung untuk N-N-N berikutnya. Oh, grafik ini dibikin tahun 2011. Kalian masih SD ingusan ya. Nah. Oke, okay, kita lihat nilai AN ini cenderung menuju berapa? Menuju satu ya. Kalau diteruskan makin dekat ke satu. Nah, yang seperti ini namanya dia konvergen ke satu barisannya. Jadi kalau menuju satu nilai dikatakan konvergen konvergen ke nilai satu. Nanti konvergen uh, di halaman berikutnya. Tapi intuitifnya saya sebut dulu. Nah yang BN ini. Satu dikurangi ini. Ya masukkan N-nya satu per satu. Diperoleh angka-angka ini. nggak usah dihitung lah. Ya, percaya aja. Atau kalau digambarkan. Dia gambarnya seperti ini. N-nya satu ini, dua ini, tiga ini, empat ini, dan seterusnya. Ini cenderung menuju berapa kalau N-nya menuju tak hingga? Satu juga ya. Tadinya tadinya di atas satu, di bawah satu. Di atas satu, di bawah satu. Di atas satu, di bawah satu. Osilasi, tapi makin lama osilasinya makin kecil menuju satu. Ini juga dikatakan konvergen ke satu. Nah, yang lain ini ya nilai-nilainya ini kita lihat kalau pakai grafik lebih gampang. Ini nilainya menuju berapa dia? Min satu atau satu? Ah, jadi yang 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 pertama itu berapa sih? Min 1 pangkat 1. Jadi min 1 ditambah 1. Yang pertama 0 ya. Eh? Jadi ini yang kedua berarti. Eh yang kedua. Ya betul ini yang kedua. Yang kedua kan ini jadi 1. Ini setengah. Satu setengah. Ini yang kedua. Yang ketiga. Kita lihat yang. Suku-suku genap. Menuju ke satu ya. Eh? Suku-suku ganjil juga menuju. Eh. Enggak, menuju ke min 1. Nah, kalau enggak menuju ke satu nilai, dikatakan enggak konvergen. Atau divergen. Jadi, seperti itu. Namanya divergen ya. Yang ini. Eh, enggak ada N-nya di kanannya. Konstanta aja. Jadi, kalau N-nya satu ya dia segini. N-nya 2, ya segini juga. N-nya 3, segini juga. Menuju ke satu nilai enggak ini? Hah? Nah. Menuju satu nilai enggak? Hah? Eh, enggak Tapi satu nilai gimana sih? Hah? Satu nilai. Bayangin grafiknya nol koma sembilan koma koma sembilan menuju satu nilai enggak? Hah? Ini, kamu, hah? Enggak. Satu nilai. AN-nya menuju nilai berapa itu? Hah? Menuju satu nilai atau enggak? Satu nilai. Menuju satu nilai enggak? Hah? Ya, kalau tetap, ya iya dong. 0,999. nnya nya berapa pun, 0,99. Satu nilai, sangat satu nilai. Gitu ya. Ini satu nilainya kan sama. Bukan menuju satu, menuju ke sebuah nilai yang tetap, gitu ya. Oke. Jadi ini sangat konvergen dari sang konstan. Gitu ya, jadi itu pengertian konvergen kalau n-nya mendekati tak hingga dia menuju ke sebuah nilai tetap, gitu ya. Kalau menuju dua nilai kayak tadi ini ganjil dan genap beda ya enggak konvergen. Nah, sebenarnya barisan itu kan fungsi juga. Maka sifat-sifatnya sama dengan fungsi eh dengan limit fungsi. Cuma di barisan yang dibahas itu hanya limit kalau n-nya menuju tak hingga. Kalau di fungsi limit f(x) x-nya menuju tak hingga, di sini fn, n-nya menuju tak hingga, gitu ya. Oke, okay, ini konsepnya pakai epsilon delta nggak akan saya bahas. Ini tadi intuitif udah, eh, ya udahlah. Ini lewat aja. Nah, sifat-sifat limitnya. Jika barisan AN, ingat ini bukan timpunan isinya satu buah titik AN, bukan. Kalau konteks kita dengan barisan, ya ini namanya A1, A2, A3, dan seterusnya. Nah, ini barisan-barisan yang konvergen, katakan. K bilangan real, P anggota N. Yang pertama, ini. Limit N mendekati tak hingga 1 per N pangkat P sama dengan 0 ini rumus ada buktinya tapi kita nggak akan bukti rumusnya ya yang senang bukti-bukti mah pindah aja ke matematik itu pun yang buktikan biasanya orang oke okay. sebenarnya sifatnya sama aja dengan limit fungsi yang biasa kalau yang biasa limit fungsi itu coba kalau yang biasa tuh jadi variabelnya x bilangan real saya tulis dulu coba, kita lihat. Limit X mendekati tak hingga 1 per X pangkat P. P-nya positif, konstanta. Bayangkan P-nya misalkan uh, 2 atau setengah atau 0,5 gitu ya. Coba kalau 0,5 aja. Limit X menuju tak hingga 1 per X pangkat 0,5. Positif tapi pangkatnya ya. Ini kan nol ya, paham nggak? Karena apa? Kan bilangan dibagi tak hingga. Kan ini 0,5 tuh akar sama aja dengan limit. X menuju tak hingga 1 per akar x. Pokoknya kalau bilangan yang berhingga dibagi tak hingga ya pasti 0. Jadi ini sebenarnya diadopsi dari limit fungsi biasa itu ya. Nanti tinggal dipakai di soal ini. Tapi jangan diapalin begitu aja nanti ngerjain soal satu-satu jadi ingat rumus ini. Atau dibayang-bayang ini satu dibagi eh ini tak hingga ya nol. Limit konstanta barisannya konstanta kayak tadi yang 0,99 0,99 0,99 0,99 udah sampai capek ngomongnya. Kalau konstanta barisannya ya limitnya dia sendiri menuju satu nilai ya. Enggak tadi Limit jumlah sama dengan lim eh limit dari jumlah dua barisan boleh dihitung masing-masing, kurang juga boleh dihitung masing-masing asalkan masing-masingnya ini ada. Jadi maksudnya ada tuh gini, kalau limit ini ternyata dihitung tak hingga yang ini min tak hingga yang nggak boleh jadi nol dihitung min tak hingga tambah min tak hingga nggak bisa harus diolah dulu gitu ya tapi kalau masing-masing ada maka limit jumlah ini jumlah kurang ini juga kurang jadi ada dua rumus di sini kali ini ya kali limit kemudian bagi biasa nggak usah diingat-ingat juga ingat ini mas nah yang penting ini nanti kita lihat soalnya Kadang-kadang kita mau menghitung limit barisan. Jadi ada barisan an fn menghitung limit barisan ini susah. Nah, ini boleh n-nya diganti dengan x. Bedanya apa? Kalau n tadi bilangan asli, kalau x ini bilangan real. Jadi kita pindahkan ke limit bilangan real. n-nya diganti dengan x kita hitung kalau limit dalam bilangan real ini hasilnya L, maka limit barisannya juga L. Ya, rumusnya. Nanti kita lihat ada soal contoh. Soalnya di bawah, bahwa ngitung ini kita nggak bisa. Eh, kalau diubah ke X, jadi bisa. itu ya. Prinsip apit, nanti saya jelaskan lagi di bawah. Sama dengan prinsip apit fungsi biasa, Kemudian limit barisan kalau nilainya 0, maka limit mutlaknya juga 0 berlaku bolak-balik. Nanti ini semua kita contohkan. Oke, ada yang nyalin? Silahkan disalin. Oke, kita lihat nanti kita menggunakan rumus-rumus yang biru di atas. Saya tulis aja ya. Ditulis. Moga-moga -moga lebih dipahami tapi kalau ditulis, tulisannya jelek. Makin nggak paham nanti. Nah, kita selalu bayangannya kalau fungsi real biasa. Kalau ini X gitu ya, kalau ini X kan jadi polinom. Ini caranya gimana kalau polinom, dibagi polinom, ngitung limitnya? Dikali apa? Ah, nggak. Nggak punya kawan ya Dibagi apa? Nah, dibagi pangkat tertinggi. Sama aja di limit barisan. Kita bagi dengan pangkat tertinggi. 3N kuadrat dibagi 7N kuadrat ditambah 1. Kita bagi dengan seper N kuadrat ya. Pangkat tertingginya. Atas bawah dikali seper N kuadrat. Limit N mendekati tak hingga. Jadi berapa? 3 dibagi... 7 ditambah 1 per n kuadrat. Yang perlu dihitung yang ini. Berapa ini limitnya? Dari mana? Iya, tadi ya. Atau bayangkan bilangan dibagi tak hingga. Atau rumusnya tadi ada kan yang ke-1 tuh. Rumus ke-1. N pangkat P. P-nya 2 disitu. Oke. Okay. Jadi 3 per 7 ditambah 0 sama dengan Tiga per tujuh. Gitu. Oke. Okay, nomor dua. Gampang nomor satu sih. Nomor dua. Kalau paham sebenarnya semua juga gampang. Huh? Oke. Okay, ini. Gimana ini nggak bisa diapa-apakan nih. Tak hingga per tak hingga ya. Lon tak hingga, tak hingga. Eh pangkat tak hingga, tak hingga. Betul? Jadi ini bentuk. Tak hingga per tak hingga. Jadi saya boleh pakai lopital. Betul? Seper N. Eh pangkat N. Gitu? Nah kalau gini dapat nilai 0. Karena pikun kalian. Kenapa? Hah? Bukan. Tadi di awal udah dibilang barisan itu nggak kontinu, nggak punya turunan, nggak boleh diturunin gini. Nggak boleh ya. Alah gitu. Nah kita perbaiki. Jadi gimana? Ini bentuknya tak nggak pertaki nggak? Saya pengennya pakai lopital. Nah, untuk itu dibentuklah ini. Sebut gitu ya. Nyebut, nyebut. Fn aturan barisannya lon n dibagi e pangkat n. Saya bentuk, bentuk gitu udah gede bisa nih bentuk kayak gunung mau meletus. Fx sama dengan ganti n-nya dengan x. Lon x dibagi e pangkat x. Kalau di sini n-nya sama dengan 1, 2 dan seterusnya, kalau di sini X ya semua yang lebih besar dari satu. Ini yang ngikuti indeksnya ya. Sebenarnya mau yang lebih besar seribu juga boleh. Karena kan limitnya mau dihitung menuju tak hingga Depannya enggak penting. Tapi biasanya disamakan gitu satu. Cuma ini bilangan real. Ini fungsi kontinu. Ini kontinu dan punya turunan. Jadi bisa pakai lopital. Jadi yang kita hitung ini. Limit X sekarang ya. Kasih merah lah. Supaya ingat ini jadi X sih. Dari lon X. Dibagi E pangkat X. Baru ini boleh. Bentuk tak hingga per tak hingga. Kita pakai lopital. Seper X e pangkat x saya sederhanakan dulu limit x menuju tak hingga satu per x e pangkat x berapa hasilnya? Kenapa? Gak. Tak hingga, tak hingga ya satu dibagi tak hingga kali tak hingga, aduh sangat nol. Moga-moga utang negara begitu ya dibalik. Ya nggak apa-apa. presiden seneng kalau bisa dibalikin nih. Hmm? Kita juga senang. Coba kalau utang negara nol tuh, aduh, kita menuju makmur tuh. Nah, kalau sekarang kan dipakai bayar utang, bayar utang gitu ya. Ini nggak usah bayar utang gitu, aduh. Oke. Okay. Oh, belum selesai. Yang mau dihitung kan bukan ini. Yang ini kan. Nah, jadi, udah jadi aja. Limit n mendekati tak hingga lawan n dibagi e pangkat n juga nol. Kenapa? Pakai sifat yang ini. Nah ini kalau limit dalam x l, maka limit dalam n juga l, gitu ya. Jadi limit barisan bisa dihitung sebagai limit fungsi uh, fungsi bilangan real. So, yang mau nyari. Lanjut? Eh belum, ngalih mau tinggalin aja yang dia. Lanjut, ya coba biar aja. Ini saya crop dulu. Ah, pinteran. Lihat murid profesor kayaknya udah mulai jadi setengah profesor. Hm? Tapi hati-hati Profesor tuh pikun loh. Saat hujan lupa semua. Kita lihat ini. Sin itu paling besar 1 ya. Nggak peduli N-nya berapapun kan. Sin N atau sin X paling gede 1. Paling kecil min 1. Jadi, mau N-nya membesar gimana pun ini nggak akan lebih dari 1. Ini membesar terus. Jadi intuitif kita kan ini nol lagi gitu ya. Karena ini paling gede satu. Tapi bukan konstan. Dia osilasi nilainya sin. Nah yang ininya tak hingga. Kayaknya akan nol gitu ya. Tapi yang boleh dipakai itu nol kalau limit pembilangnya bilangan tertentu. Bawahnya tak hingga. Boleh nol. Kalau ini kan nggak bilangan tertentu. Rubah-rubah rubah gitu ya. Nah, gimana? Jadi kita lihat. Saya tapi tahu ini di paling gede satu, paling kecil min satu. Nah, di sini kita gunakan prinsip apit. Prinsip apit. gini, direka-reka dari fungsinya. Paling gede berapa dia? Eh, kecil dari berapa? Paling gede kan satu. Betul? N-nya sama N -nya aja bawahnya. Ini paling ini min 1, betul gitu kalau prinsip api itu nggak harus yang mepet ini saya tulis gini juga betul itu juga betul ya tapi ngapain yang susah-susah gitu ini aja nah setelah itu kita hitung limitnya nggak usah diubah ke x kalau ini ya mau diubah ke x boleh kayak tadi tapi ini nggak perlu karena ini gampang nggak diubah ke x juga minus satu per n. Nah ini baru boleh nol karena apa? Bilangan menuju satu bilangan yang bukan nol dibagi tak hingga. Eh ini nol juga boleh bilangan berhingga dibagi tak hingga nol. Yang ini ah kalau sama itu namanya kita lagi beruntung maka menurut prinsip apit di ujian nggak boleh disingkat gitu. Limit n mendekati tak hingga yang tengah tanpa dihitung-hitung lagi sama dengan nol juga. Kalau ujung-ujungnya limitnya sama. Kalau beda yang harus cari cara lain lagi. Usaha lain gagal prinsip apitnya. Atau pengapitnya kita keliru. Misalkan saya boleh aja ditambah 5, betul kan? Ini ngapit juga kan? Tapi limitnya ini 5. Limitnya 5, ini limitnya 0. Nggak bisa dipakai itu ya. Jadi salah milih pengapitnya. Atau memang prinsip apit nggak bisa kalau ketemunya selalu beda ini. Oke? Silahkan. Oke lanjut lagi. Nah, yang ini. Yang ini mah soalnya agak rumit. Yang diperlukan nanti hasilnya aja. Akan dipakai lagi di belakang ini. Buktinya agak rumit ya. Coba kita lihat gini. Kalau R di antara min 1, 1. Bayangkan dulu R-nya yang positif aja lah. Kalau negatif itu suka kebayang susah. R pangkat N akan menuju ke 0. Kalau N-nya menuju tak hingga. Coba kita bayangkan kalau R-nya setengah. Limit N menuju tak hingga setengah pangkat N gitu ya. R-nya setengah. Setengah pangkat N. Nah ini kan bayangan kita kalau N-nya besar sekali, Setengah kali setengah kali, setengah kali 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 setengah itu ya akan menuju nerja kan? bawah atasnya satu bawahnya menuju tak hingga kalau n-nya berapa lagi Seper uh, seratus berarti menjadi dua pangkat seratus gitu kan ya N-nya seper seratus. Eh, iya betul. Eh, salah ya? Bukan N-nya menurut aku enggak. Oh, R-nya. R-nya. Seper seratus R-nya. Pangkat N tapi yang atas udah nggak usah ya. Pangkatnya gitu aja. Sebenarnya satu per seratus. Pangkat N, gitu. Tapi yang satu pangkat N-nya ya selalu satu. Nah, ini seper-seratus kali seper-seratus kali seper-seratus lebih ke nol lagi, betul? Tapi begitu besar dari satu, R-nya itu nggak terlaku. Misalkan R-nya lebih dari satu. Satu koma satu, gitu ya. R-nya. Ini kan satu satu kali satu koma satu. 1,1 itu 1, 1, per 10. Sama dengan 11 per 10 ya. Kalau dipangkatkan R. makin gede. Enggak? Kan? Kalah penyebutnya. Enggak nol limitnya. Oke, jadi kalau R-nya di antara ini, akan nol. Yang negatif kalian bisa amati sendiri. Nah, sekarang akan saya tunjukkan. Ini banyak triknya membuktikan ini. Tapi biar kita latihan berpikir. Jadi saya langsung udah ada petunjuk sebenarnya. Sementara petunjuknya nggak usah dilihat lah. Kita ikuti aja solusinya ini. Triknya rada-rada sebagian nggak kepikir. Coba kita lihat gini. Dihitung dulu mutlak R-nya. Oh ya, ini si ekivalen. Kemudian saya pangkatkan N. Eh enggak dihitung dulu seper R nya Petunjuknya dihitung itu ya Seper R nya itu perhatikan Oke kita ikuti Jadi ini untuk justifikasi aja idenya Rada susah Kalau ini lebih besar satu Berarti satu per mutlak R itu Sama dengan satu ditambah sebuah bilangan positif Betul? Hah? Iya kan? Lebih besar satu. Nah, kalau kucing itu lebih besar dari satu. Pasti si kucing itu sama dengan satu ditambah sesuatu. oke? Okay? Betul? P-nya tetap ya. Untuk satu buah R. P-nya tertentu. Oke. Okay. Sekarang dipangkatkan N. Nah, kalian masih ingat nggak ini? Moga-moga nggak -moga hilang ingatan. Hitung A ditambah B pangkat N itu gimana? Pakai kombinasi. Ditambah n 1 A pangkat dikurangi 1. Ini pangkat 1. Tambah titik-titik. Sampailah kita di Amerika CNN. Ini ada di Amerika. Oh, dia ya sekarang di Indonesia. Dulu nggak ada. A-nya turun satu-satu. Di mana C, N. Atau secara umum aja. C, I, J itu sama dengan I faktorial dibagi J faktorial kali I J faktorial gitu ya. Itu rumus kombinasi. Jadi kalau saya menghitung Cn0, oh ya 0 faktorial itu didefinisikan satu ya. Cn0 itu n faktorial dibagi 0 faktorial kali n min 0 faktorial. Jadi berapa? Satu, udah? Ini kan dicoret sama aja ini sama ini. N min 0 ya 0, 0. Eh, n min 0 ya n. N faktorial, n faktorial coret, c, n satu, berapa? 1 faktorial, n min 1 faktorial, berapa? N faktorial itu satu kali dua kali tiga sampai kali n, n min satu faktorial itu satu kali dua kali tiga sampai kali n min satu. Jadi, kalau dibagi, berapa? N. Bingung dia. Bingung ya? Hah? Enggak, terus bingung dia. Gimana saya aduk? Saya yang jadi bingung. Soalnya dia bingung. Ya, gitu. Gitu ya. Oke. Nah, ini saya terapkan. Bukti ini lupa nggak apa-apa bukti ini buat latihan mikir aja. Jadi ini CN0 1 pangkat n P pangkat 0. CN1 1 pangkat turun 1 ini naik 1 dari sebelumnya. Sampai CNN. Tadi CN0 berapa? 1. CN CN1 n. Ini tadi 1 1 pangkat N, 1. P pangkat 0, 1. Jadi tinggal 1. Ini tadi N. Kali 1. Kali P pangkat 1. Betul? Nah, yang lainnya kalau dihitung ya. Ketemu nilai-nilainya ini. Oke. Okay. Nah, ada trik lagi di sini. Bentar. Kalau saya punya bilangan positif, A kecil B, dua-duanya positif. Maka seper A sama seper B besar mana? Hah? Ah, bolak-balik dia mah. Hah? Seper A. Ya, udah seper A. Ya. Sama dengan di sini. sebentar, sebentar. Iya. betul. Salah, 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 salah. Saya salah yang ini masih sama dengan nanti. Lebih kecilnya nanti. Bukan. Ternyata gini. Bukan ini. Salah. P sama dengan Q. Maka. Positif ya dua-duanya. Seper P. Sama dengan seper Q. Betul? Sama dengan nih hubungannya. Kan ini sama dengan. Jadi seper ini sama dengan seper ini, beda? Ya? Seper ini adalah r pangkat n mutlak. Ini dibalik, ini juga dibalik, jadi ke bawah, ya. Nah, sekarang kita lihat gini. Satu ditambah. Sebentar. Ini semua positif kenapa bukan p-nya positif tadi p-nya positif kombinasi semua positif ya kalau kombinasi ini positif nah satu per satu ditambah NP ditambah yang di sini positif Dibanding satu per satu ditambah np, gede mana? Kiri sama kanan? Kanan. Pem bawahnya lebih kecil, kan ya? Ya mau gini boleh, gini boleh. Nah, jadi saya punya hubungan ini. Lo menisusah ya? Nah, sekarang saya mau limitkan. Ini selalu lebih besar nol, kan? betul? Lebih besar sama dengan nol. Oke, sekarang terapkan apit. Udah ingat ini r pa, r mutlak pangkat n kecil dari satu per NP. lebih besar sama dengan nol, gitu ya? Oke, ciluk ba, ciluk ba, gitu kan? silu gak usah dicatat lah ini buktinya uh, untuk latihan aja hasilnya yang penting okay. saya limitkan yang kiri limitnya berapa kalau n menuju kaki hingga. konstan ini kan limitnya 0 ini um. 0 juga jadi limit yang tengah 0 jadi udah terbukti belum soalnya belum. Soalnya enggak enggak pakai mutlak. Ah, tadi ada sifatnya. Kalau limit mutlaknya 0, limit tanpa mutlaknya juga 0. Kudu muter-muter ya, pusing. Ya biarin aja. Limit mutlaknya 0, limit tanpa mutlaknya 0. Yang perlu diingat-ingat itu ya. Kalau R di antara min 1, 1. Maka berlaku ini. Tes. Eh, tadi kita membuktikan ini R-nya di antara -1 satu d betul kan? Nih, betul. Semua bisa jalan akibat ini. Gitu. Ya? Dan informasi Hah? Kalau isal itu kan gimana kurangnya? Korek Ah gitu kalau gitu ini gini aja supaya benar gitu ya betul juga gini gini kalau ada pertaksamaan p lebih kecil ki maka benar juga p lebih kecil sama dengan ki benar juga dua kecil tiga maka dua lebih kecil tiga betul nggak kan? betul tidak Dua lebih kecil tiga bukan ekuivalen maka berlaku juga ini karena ini apa lebih kecil sama dengan tuh boleh lebih kecil boleh sama dengan kalau tadinya lebih kecil bener nggak dia lebih kecil atau sama dengan betul gitu ya tapi prinsip apit juga boleh kalau ininya nggak pakai sama dengan juga mau nggak pakai sama dengan di sini boleh prinsip apit juga tetap berlaku gitu ya. Udah, nggak usah catat buktinya, tutup aja hasilnya aja yang perlu. Nah, ini rada susah, rada susah. Yang belum ngabsen cepat 10 menit lagi ditutup. Sok ngisi dulu di six kalau yang belum ya. Sambil dengerin dongeng saya, yang pertama dulu saya tulis di sini beberapa istilah. Istilah ini penting diketahui, nah, sebuah barisan barisannya. AN gitu ya. N-nya sama dengan 1 sampai tak hingga. Atau A1, A2, A3 dan seterusnya. Itu disebut monoton tak turun. Artinya suku berikutnya nggak pernah turun dari yang sebelumnya. Ini suku berikutnya selalu lebih besar atau sama dengan suku sebelumnya. Fakturun ya. Coba, contoh AN-nya sama dengan Satu min seper N Kalau ditulis Ini, suku-sukunya Satu min satu per satu, berapa? Nol Suku kedua Hah? Setengah Suku ketiga 1 min 1 per 3 ya. 1 suku keempat, 1 min 1 per 4. 1 min 1 per 5. Dan seterusnya. Nggak turun kan nilainya, betul? Tapi nggak turun tuh bisa aja sukunya gini, yang lain. Contoh A, yang B. Saya punya barisan BN. Misalkan suku-sukunya gini. 1, 2, 2 2 4, 3, 3 setengah, kemudian 3 setengah lagi, 3 setengah lagi, 3 setengah lagi, setelah miliar kali, 3 setengah, eh jadi 4, 4,01 gitu ya. Nah ini juga monoton tak turun, jadi tak turun tuh boleh, boleh naik terus kayak yang ini, boleh juga kadang naik, kadang konstan, kadang naik lagi gitu ya. Atau, nah, kalau yang C, CN sama dengan 2, 2, 2, 2. Ini dua terus, termasuk ini enggak? Tak turun. Iya kan? Suku berikutnya sama dengan sebelumnya, boleh. Ini juga tak turun. Ini juga tak turun. Ini naik, Pernah konsan, naik lagi. Pernah konsan, gitu ya. Ini, tadi jelas. Naik terus. Nah, itu termasuk tak turun. Temennya. Barisan. AN, gitu ya. Itu disebut monoton tak naik bila apa? an tambah satunya lebih kecil ya tak naik nggak pernah naik nilainya contoh a yang a tinggal ganti aja dari atas satu diganti seperti ini coba suku sukunya kau ditulis satu ditambah satu per satu dua kan satu ditambah setengah satu setengah 1 ditambah sepertiga, 1 sepertiga. 1, 1 tambah seperempat, 1 seperempat. 1 seper 1... N. N plus 1, suku ke N plus 1, 1 ditambah seper N plus 1. Jadi ini. Nah, lihat sukunya menurun terus, betul? Nah, itu contohnya. Yang B, misalkan apa? Oh pernah konstan gitu ya 100 99 98 50 Terus 50 lagi 50 lagi Terus 50 lagi Eh turun lagi 49 49 48,5 Dan seterusnya Nah ini tak naik ya Kadang turun, kadang konstan. Ya pokoknya nggak naik. Yang berikutnya nggak pernah naik. Kalau konstan gimana? Eh, sampai komanya kebanyakan. Ini termasuk tak naik nggak? Iya ya, ini nggak naik juga nggak turun. Ya konstan sih, biasanya nggak keluar lah. Kalau keluar, buktikan barisan konstan ini konvergen ya udah langsung gitu kan nanti mahasiswa terhina oke okay, itu barisan monoton tak turun sama tak naik jadi tak turun itu boleh naik terus boleh pernah konstan nah sekarang ada lagi istilah barisan terbatas di atas eh ini udah disalin aja saya mau lanjut sok salin dulu oke okay. sekarang ada istilah barisan terbatas di atas barisan an itu disebut terbatas terbatas di atas bila AN-nya ini bukan lebih kecil dari sebuah konstanta. Konstantanya berapa aja? Contoh. Ini barisan ini. Yang A dulu. Satu. Eh jangan. AN sama dengan misalkan N tambah seper n ya kan isinya apa n nya satu jadi berapa ah dari tadi dia bang setengah terus n nya dua ya n nya satu kan satu ditambah satu per satu jadi dua n nya dua Hah? Ah, mantap ini si Kribo nih. Gitu. N-nya tiga. N-nya sembara. N tambah satu. Eh, enak Gitu ya. Terbatas enggak ya di atas. Coba an kecil dari sebuah bilangan nggak semua n harus bener nggak lebih kecil dari satu miliar satu triliun lah gitu bener nggak enggak ya pasti ada suku yang lebih gede dari itu nanti suku yang ke 2 triliun lebih gede dari ini kan? Berarti ini nggak benar. Nggak ada batas ya kan? AN-nya ngegedein gedein terus. Gitu. Nggak ada batas ya? Ya nggak terbatas di atas. Nah gitu ya. Aduh jadi inget yang itu ya. Nah, janganlah jangan. Tapi saya belum pernah ngelihat uang cash itu satu triliun. loh Penuh mungkin ruangan ini ya. Kalau 100 ribu, 1 triliun ini. Dan yang nipu itu kan katanya berapa? 80-an triliun. Ya, nggak apa-apa. Itu kejadian umum. Si bos itu dan bebas hukum dia. Baca atau makanya berita. Ah, udah. Hmm? Yang kedua, contohnya. BN. Satu. Min, seper N. Isinya apa? Satu min, satu per satu. nol satu min setengah, setengah, satu min sepertiga, dua per tiga, satu min seper empat, tiga per empat, satu min seper lima, empat per lima, satu min seper Nah, ini bm selalu kecil dari sebuah bilangan gak? Ini boleh sama dengan boleh kecil. Hah? Berapa kecil dari berapa? Hah? Ah, menis satu ting. Seribu, bener gak? Nah, asal ada batasnya, di mana semua suku nggak ada yang lebih dari ini, itu terbatas di atas namanya ya. Ya, batasnya itu boleh macam-macam yang dia bilang satu juga tadi boleh ya dua juga boleh pokoknya asal bener aja jadi yang namanya batas atasnya ini bisa banyak kalau udah ketemu satu ya semua yang lebih gede berlaku paham itu terbatas di atas Seneng paham nggak bener nah hmm. kalau panggil yang cewek itu neng soalnya Pak Oki itu kalau ada Pak Oki dosen kalau manggil istrinya kan neng gitu ya semoga-moga terkabul oh <todoh> <Huh? todoh> uh, juragan takut saya juragan hmm. Oke, okay, sekarang barisan AN yang terbatas di bawah itu disebut terbatas di bawah bila suku-suku BN itu. Sorry, salah bila. Si bn ini selalu lebih besar dari sebuah konstanta terbatas di bawah. Jadi bawahnya itu nggak mungkin dia mencapai minta hingga selalu lebih besar dari sebuah bilangan. Contoh, contohnya yang a tadi ya, a n sama n tambah seper n. Ini yang tadi terbatas di bawah nggak? Artinya AN-nya selalu lebih besar dari sesuatu enggak? Berapa? 4 dan 4. Ah, enggak lebih besar dari 5 ini. 2 nilainya. Enggak lebih besar dari 5. Hah? 0 aja ya. 0 boleh. Min 1 boleh. Betul. Terbatas di bawah. Ya. Kalau yang B ini terbatas di bawah enggak? Hah? Terbatas di bawah ini Selain terbatas di atas Terbatas di bawah Yang B BN sama dengan 1 min seper N Itu kan Si BN selalu lebih besar dari Min 10 betul kan Min 5 boleh nol 0 juga boleh Gitu ya nol boleh kan boleh sama dengan. Jadi ini terbatas di bawah juga terbatas di atas tadi. Yang ini terbatas di bawah tapi nggak terbatas di atas. Enggak. Enggak ah. C. Ini. Cn sama dengan min n. Terbatas di atas. Enggak terbatas di bawahnya min 1, min 2, min 3, nggak bisa batas bawahnya nanti berapapun dilampaui. Saling bebas. Ada yang terbatas di atas, ada yang terbatas di bawah. Ada yang nggak keduanya, ada yang berlaku keduanya. Nah, sekarang rumusnya gini. Yang pentingnya ya, setelah memahami ini. Kalau punya barisan, eh sambil gambarnya. Kalau punya barisan yang gambarnya nggak bagus, jadi saya gambar ulang. Sini aja. Kalau saya punya barisan yang monoton tak turun, simbolnya gitu aja ya. Monoton tak turun boleh naik, boleh konstan. Dan terbatas di atas, coba kita lihat gambarannya. Barisan yang monoton tak turun kemungkinan ini satu dua tiga empat kemungkinan konstan atau naik kan gitu tapi terbatas di atas terbatas di atas artinya dia nggak pernah melewati sebuah nilai tertentu ya ya mungkin naik naik tapi naik terus tapi nggak pernah ke sana gitu kalau terbatas di atas dan monoton tak turun, itu dijamin AN-nya konvergen. Jadi kalau naik terus, tapi nggak pernah sampai tak hingga, ada batas ya. Dan ini naik terus atau konstan atau naik gitu, nah itu pasti konvergen. Gitu ya. Jeleknya di slide saya, ini naiknya asimtot ke batas atas ya. Padahal nggak harus asimtot boleh aja ini naik gitu di sini naik gitu di sini pelan enggak enggak mendekati yang merah pokoknya asal terbatas di atas nggak pernah lewat merah dan monoton tak turun pasti konvergen kenapanya ya harus ada buktinya kita nggak akan bahas kalau yang penasaran buktinya ya pindah aja ke matematik masuk matematik murni nanti jadi orang sliterin hmm, biarinlah sedikit sedikit mah gitu ya. Satu lagi, kalau barisan yang terbatas di bawah, jadi nggak pernah lewat bawah ini barisannya dan monoton tak naik, dia ya turun gitu. Tapi nggak pernah lewat sini, nggak pernah nggak pernah jadi minta nggak pasti konvergen. Oke, okay, kita lihat contohnya. Setelah contoh ini kita udahan. Tapi contoh ini cukup nggak 15 menit nggak tahu kita lihat. Ya, jadi bayangannya gitu turun tapi ada batas bawahnya, ah pasti konvergen. Atau naik tapi nggak jadi tak nggak nggak kesalat tak nggak dia ada batasnya, maka konvergen. Tapi dengan rumus ini kita hanya bisa menentukan barisannya konvergen atau divergen, nggak bisa menghitung limitnya berapa, hanya mengetahui konvergen atau nggak konvergen aja. Nah, buktikan barisan ini konvergen. Oke, okay. saya akan lihat nilai-nilainya dulu. Karena susah, saya akan hitung pakai Excel aja. Mana Excel-nya? Hah? N kuadrat, apa tadi barisannya? Nah, ngasilin dulu N-nya. Satu, sama dengan satu ditambah atasnya gitu ya. Kemudian di copy sampai suku berapa? Sampai nah, jadi... segini aja ya. Kemudian rumusnya tadi apa? Ah, n apa? n kuadrat per 2 pangkat n. Jadi ini n-nya yang kirinya. Jadi sama dengan Kiri Pangkat 2 Dibagi Dua pangkat Kirinya ya Gitu Kita hitung suku-suku berikutnya Aduh capek Udah segitu aja Nah Kita lihat Agak gede Ini suku-sukunya Ini naik betul Naik lagi, turun, 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 Coba naik lagi enggak? Enggak. Ini ada E pangkat min 5 berarti. Kali 10 pangkat min 5. Jadi ini turun, 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 gitu ya. pokoknya terus turun, gitu ya, 5, 5, dul, eh, ya. Mundur di posisi kelima baru 6 0, 0,006 terus turun ya apakah suatu hari eh suatu hari suatu saat naik lagi nggak Hah? tahu dari mana siapa tahu nanti suku ke semiliar naik lagi nah gimana mengetahuinya dia monoton naik atau turun oh ya yeah. rumus tadi ini berlaku meskipun depannya nggak teratur tadi naik kemudian turun naik naik turun yang penting ekornya kalau ekornya monoton turun atau monoton naik berlaku rumus ini depannya mah nggak penting karena kan mengamati n menuju tak hingga oke kita lihat bagaimana menunjukkan ini monoton apa tadi turun kalau dari angka ya iya tapi kan baru 150, kalau mau dihitung satu-satu gini harus sampai tak hingga. Waduh, saya nanti ngetik di Excel sampai tak hingga itu kapan? Ngetik aja terus sampai jadi tengkorak gitu masih ngetik aja. Karena nggak mungkin sampai tak hingga itu ya. Nah, jadi gimana membuktikan secara umum dia monoton turun? Nah, caranya ada tiga. Ini barisannya tadi BN ya. Kita kurangkan. BN tambah 1 kurangi BN. Kalau didapat negatif, berarti monoton turun atau tak naik ya. Tak naik. Duh. Kalau kecil 0 berarti kan suku berikutnya lebih kecil dari suku sebelumnya. Berarti turun. Kalau didapat lebih besar 0, naik ya. Tak naik. Eh, tak turun. Ini kalau besar 0, berarti suku berikutnya lebih besar dari suku sebelumnya. Berarti dia tak turun atau naik. Nah, gitu. Cara ke satu itu. Cara kedua, Dibagi kalau tandanya sama, misal barisannya dua-duanya eh selalu positif atau selalu negatif. Nah kalau didapatkan lebih besar dari satu, berarti yang ini lebih gede, bukan? suku berikutnya lebih gede, suku berikutnya lebih gede, berarti monoton apa? Monoton tak turun. Kalau lebih kecil satu, monoton tak naik. Kecil satu, kalau lebih kecil satu, berarti pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Berarti tak naik. Kalau gini membuktikannya, nanti berlaku untuk semua N. Kalau pakai Excel tadi hanya berlaku sebanyak yang kita munculkan sukunya. Yang C yang paling gampang, pakai turunannya. Jadi kalau ini BN sama dengan FN, saya bentuk ini. FX diganti, diganti X kenapa? Supaya bisa diturunkan. Kemudian kita hitung ini, F aksen X. Kalau F aksen X kecil dari 0, maka apa? Semester 1. Hah? monoton apa Mo ah ah naik turun kalau uh, tak naik ya atau turun uh, ini bn monoton tak naik kalau besar 0, bn bn nya naik jadi tak turun monoton tak turun ah gini aja karena bisa konstan ada tiga caranya membuktikannya. Terserah pakai yang mana. Yang paling susah pakai ini rasanya. Paling gampang pakai ini. Kita pilih untuk contoh tadi pakai yang A. Nanti setelah membahas deret akan ketemu contoh yang sama. Kita pakai yang B lebih gampang. Eh pakai yang C menunjukkannya. Oke. Okay. Eh udah ini sok. Oke, okay, kita akan lihat sekarang ini. Monoton naik atau turun dengan dikurangkan. Ya. Dua suku yang berturutan. Nah, eh ini terbatas di yang nanti ajalah terbatas ya. Kurangkan dua suku yang berturutan. BN ini kalau N ininya N kalau n plus 1, ya ini ganti dengan n plus 1, semua n-nya ya. Gitu? Percaya aja ini udah disederhanakan, gak usah disalin lah. Ini disamakan penyebut, hasilnya ini. Gitu ya? Percaya udah gak usah dihitung lama. Nah, sekarang, ini ini nanti, ini. Sekarang saya mau lihat ini. Yang ini aja. eh kecil nolnya nggak nggak berlaku saya mau tunjukkan dia kenapa monoton turun coba kita lihat ini ini belum tahu belum tahu saya pengen tahu ini sekarang kan positif atau negatif kan kalau negatif berarti monoton turun tak naik ya kalau positif berarti ini lebih gede monoton naik gitu. Nah, setelah dihitung ketemunya ini. Coba kita lihat. Ini selalu positif, betul? Yang ini gimana? Ah, belum tentu. Dari mana negatif? Untuk ini karena susah yang itu, saya akan pindah ke X dulu. Saya bentuk Fx sama dengan min X kuadrat ditambah 2X tambah 1. Kenapa? Karena x, karena x itu uh, apa? Uh, real lebih gampang, rasanya ya, dan dikenal. Ini saya gini kan, min apa? Keluarkan supaya min di depan terus bikin susah. Akar-akarnya berapa? Oh, nggak istimewa, hitung pakai rumus ABC. Akar yang dikurung aja. Min berapa? min B plus min akar apa? Tambah 4 ya. 2 ditambah kurang akar akar 8 itu 2 akar 2 kan ya. Sama dengan 1 plus min akar 2 ya. Tapi saya tambahkan ini ada minnya kan ya gitu ya jadi ini min ini minnya yang ini nih min ini ah gitu ya oke okay. saya mau gambar sekarang grafiknya grafiknya adalah parabola ini grafik ini membuka ke bawah betul tadi akar akarnya 1 ditambah akar 2, min. Dan, berapa? Min 1 plus akar 2. Eh, salah. Lagi. Min akar 2 gitu ya. Coba. Yang ini positif negatif. Akar 2 itu 1,4. Positif ya. Ya, ini berapa? min 1 ditambah akar 2. Yang ini min 1 min akar 2. Parabola membuka ke bawah melalui dua titik ini. Puncaknya pasti di tengah-tengahnya. Gitu kan, betul? Ya. Ini fx. Nah. Sekarang kita lihat gini. Kalau fn mana? kembali ke sini. Yang atasnya aja. Berarti hanya di titik-titik yang bulat aja ya. Yang bilang asli aja. Jadi saya gambarin hijau. Kalau di satu, gitu, misalkan satu, ya yang FN hanya ini. Dua, dua nggak tahu mungkin di sini ya. Atau masih di sini. Min satu ditambah akar dua. Hah? Di kanan ya, dua. Itu nilainya di sini. Waktu N-nya 3, nilainya di sini. Kita lihat, mulai N lebih besar sama dengan, kalau nggak yakin 3 aja, itu min N kuadrat ditambah 2. N tambah 1, kecil 0, betul? Kan ini nilainya di grafik merah, tapi hanya di titik-titik bilangan asli. Nah, jadi saya kesimpulan BN tambah 1 dikurangi BN akan lebih kecil dari 0 untuk N yang lebih besar sama dengan sebenarnya dari 2 ya. Ya dari 3 juga nggak apa-apa. Yang penting mah buntutnya kalau barisan. Betul? Mulai N3 kan dia negatif terus. Kan ini parabolanya membuka ke bawah terus. Gitu? Nah, dengan demikian balik ke sini. Eh mana? Ini kecil 0 untuk n besar 3. Mau ditulis besar 30 juga boleh karena yang penting buntutnya. Mau ngamati buntutnya. Berarti dia monoton tak naik, ya? Monoton tak naik. Ingat tadi rumusnya, monoton tak naik. Dia tak naik terbatas di bawah nggak ini? Artinya BN selalu lebih besar dari sesuatu nggak? Hah? Hah? Terbatas di bawah nggak? Pernah nggak dia nilainya min 5? Pernah nggak? Pernah berapa N-nya? Nggak mungkin N kuadrat positif, 2 pangkat N positif. Ini selalu lebih besar sama 0, Terbatas di bawah, dia. Ya, ini nggak mungkin nggak mungkin 0, nih. Meskipun turun nilainya, tapi nggak pernah 0. Ya, ya. Nggak pernah min 5 juga. Jadi boleh ini min 5 juga batasnya. Ya, betul? 0 aja. Min 5 boleh, min 1 boleh. Jadi saya punya BN tuh monoton tak naik. Ya. Dan terbatas di bawah. Tadi rumusnya mana? Ada di sebelahnya. Monoton tak naik yang ini. Terbatas di bawah. Dijamin konvergen. Begitu. Ini ada lanjutannya di sini. Nah, Barisan ini monoton tak naik. BN juga selalu ini terbatas di bawah. Nggak pernah lebih kecil dari ini. Jadi konvergen. Oke, okay, begitu. Ini mau dibuka yang mana? Ada yang mau disalin? Ini kali lah kalau slide-nya kan ada. Silakan mau di